Halo, kali ini aku mau main game Open TTD atau Open TGD. Itulah apa ya, gue nggak tahu. Oke, game ini kayak game Transport Tycoon yang ada di PC, cuma ini bedanya ini di Android. Grafiknya ini juga lebih sederhana. Ini game offline. Kalau kalian mau multiplayer juga bisa. Oke. Daripada ngepacot terus, mendingan kita langsung ke videonya aja. Videonya langsung aja ke gamenya. Oh. Langsung aja ke gamenya. Jadi saya udah bikin scanner editor, udah tak set. Sekarang kita tinggal klik mainkan skenario dynamic. Oke, ini tampilan awal dari gamenya kayak gini ya. Ini petanya kayak gini, ini kotanya, salah satu kota yang tadi saya bikin. Ini ya tampilannya kayak gini ya. Tapi aku mau mulai dari pinggir. Aku tadi udah bikin kota namanya Naston sama Naston. Nanti pusatnya itu udah di Naston. Ini kota kecil atau desa ya. Kota kecil lah ya. Ini jalannya aja kayak gini. Oke, aku mau bangun itu dulu, apa namanya, stasiun. Ini stasiun, tapi sebelum itu aku mau pinjam uang. Pinjam sampai 500 pound sterling, 500 ribu pound. Aku pinjam uang di situ. Iya, udah 500.000. Kita ke sini. Ini 220. Stasiunnya yang ini aja. Jangan yang ini. Ini ya yang ini. Ini klik dah. Di sini. Bentar, satunya sini. Nah, udah ya, ini stasiunnya. Ini panjangnya 14 titel. Titel ini, kalau yang belum tahu titel itu, ini kotakan ini. Ini satu til, ini dua til. Ini di sini ke sini 8 gitu. Oke. Ini jalurnya, nih bagus banget kan? Ya, jalurnya kayak gini. Sama so, stasiun juga di sini. Ini namanya di Ponwe, apa di sini ya? Sini aja lah. Sini ya, sini. Ponwe kita juga bikin yang ini, tapi beda stasiun, beda bentuk. Mungkin ini. Ini 4. Ini sebetulnya sih stasiun. Ini stasiunnya aku bagus, jangan ini kan ini yang paling pojok, tapi ini gitu sudah ya. Jadi udah kita masuk, ini kita sambungin ke stasiun yang tadi, ke Naston. Sambungin ini pakai rel. Ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe itu gratis. Oke, subscribe. Corona nih, corona jadi itu susah jadi channel. Tadinya ini channel saya itu bus ya, saya sering hunting bus, tapi karena sekarang ini nggak boleh keluar sama pemerintah, suruh di rumah aja atau physical distancing, makanya saya itu nggak pernah keluar lagi. Ya paling keluar cuma pergi makan, kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar. Kembali nonton video saya aja nih, nggak, insya Allah nggak pesenin sih. Ini kita bikin hal apa, Diponya sini aja nih. Kok? Diponya sini aja. Ini kita beduk nih, beduk aja nih. Ini diponya kayak gitu. Ini kita kasih jalur. Hit. Terus kita hubungin nih sini nih. Ini tarik ke sini. Ini kan kita pakai jalur ini. Tarik sini sini. Nah, ini dia beduk dikit. Nah. Ini ke sini. Nah, ini udah terhubung. Terus, kita masih banyak. Kita pakai kereta yang biasa aja, keretanya tuh nggak ada yang bagus, jadi aku hapus tuh filenya, nggak lupa file yang mana, lupa gue, nggak inget. Ini pakai kereta uap, terus bentar. Gerbongnya
pakai gerbong ini nih. Ini aja nih yang 34 penumpang, karena penumpang yang sedikit. Kita pakai ini aja, panjangnya 14 tilt atau titel lah ya, yang enak ngomong Jawa. Kita tentukan rutenya, rutenya ada di sini, Aston. Aston ke mana nih? Morning Way. Nah, ini sini. Dari sini kita kembali ke depo. Nih, katanya oh, saya jalan. Tunggu di stasiun. Dan jalan belum nih, kata. Jalan cok. Ini katanya nanti mau masuk stasiun sini. Tunggu aja. Di stasiun Aston. Tuh. Iya. Katanya mirip-mirip kereta kargo. Apa ini? Upah yang kan nggak mungkin ya. Katanya ini aja kereta uap ini. Tuh ya, katanya udah jalan, kawan-kawan. Ini ya, bisa dilihat nih perjalanannya. Tuh katanya jalan ke stasiun sana. Kita tunggu aja. Ini kereta uap kecepatannya 125 km/jam menuju ke Poningwe. BTW ini kapasitasnya cuma 408 penumpang. Saya bosenin karena dulu-dulu itu saya kalau bikin video itu nggak pernah ngomong ya, pakainya teks. Sekarang aja nih ngomong, biasanya ngomong. Ini Aston, tulis di kolom komentar apakah nama kota-kota ini harus diganti dengan nama-nama kota yang ada di Indonesia, apakah pakai nama-nama kota kayak gini aja. Tolong share video ini sebanyak-banyaknya, bantu channel ini supaya berkembang ya. Dari dulu 2 tahun lalu aja nih subscriber baru 88, belum nyampe 100 biji. Ini ya, ngisi penumpang, ini baru 12%. Kita kesini aja nih. Ini katanya ini penumpangnya lagi ngisi penumpang. Tepetin aja. Nah, jalan lagi. Ini bawa penumpang bapak. Bentar, 191 penumpang. Oke. Daripada ngepacot mulu, kita langsung aja ke pembangunan sini ya. Stasiun sini kita perluas sedikit, ini kayak gini. Ini keras gini ya. Ini kan nanti jalur panjang sana, kita hubungin aja dulu sana. Double track ya, karena kalau nggak double track nanti rencananya ini bakal padat. Kalau mau bikin kereta-kereta lain besok tayang lagi, tapi beda episode. Kalau ini masih episode yang bikin kereta kayak gini, kalau besok udah nggak. Ini kok kurang nih stasiunnya nih, bentar. Ini kita bangun nih, ini kurang jelas tempat ini. Nah, gini, kita harus ini. Udah double track, kita lanjutin bentuk stasiun biar lebih deket. Dan ini kita lanjutin dulu bleduk, istilah bleduk ya. Besok ada dua video kayaknya sih, kayaknya, tapi kayaknya yang jelas Open TTT ini setiap hari bakal tayang. Kalau ML seling-seling lah ya, ML seling-seling, buat selingan aja. Ini katanya masuk ke stasiun, terlupa nih saya, stasiun Aston.
stasiun tuh biasanya punya sinyal. Nih, cara bikin sinyal nih, klik sini. Bikin ini aja di sinyal nih. Sinyalnya. Klik sini aja nih. Nah, ini kan. Nah, ini juga ya kita rapin dulu. Nah, ini juga ini bikin terus dulu di sini. Di sini. Jangan lupa follow Instagram saya ya, dari @17. Yang kenalnya nggak akan ngomong, nggak akan komen. Subscribe ya, punya subscribe. Sinyal gimana, Pak? Berarti itu balik tadi ini kebalik. Itu yang kita berikan. Betul ini, udah. Udah yang ini ya. Oke. Tiketannya mau masuk terminal lagi. Ini terminal stasiun. Stasiun Pony Mumbai. Tuh. Udah. Tapi gak kelihatan penumpangnya. Jadi gak apa-apa. Mending ini. Ini cuman ini keretanya penuh tuh. Itu aja langsung 81, berarti di atas 81% tuh tadi tuh. Ini keuntungannya nih, tahun ini belum ada keuntungannya karena masih itu sini. Untuk kereta itu keuntungannya 28.000 pada paling kereta, sedangkan utang kita itu lebih banyak. Utang kita itu 500.000 pounds. Kita bikin kantor, karena kantor pusatnya kita mau di Naston ya, Naston di kantor pusatnya di Naston. Ini niatnya nanti dapat pembangkit Naston. Ntar ya, sini aja ya dekat stasiun. Ini kantornya, nah ini kantor pusat. Kantor pusatnya sih kecil banget. Ini kantor pusat. Nih. Kantor pusatnya aja masih kayak gini ya. Sorry yang aku ngomong ini kayak gini ya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada video kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Jangan lupa klik subscribe. Klik subscribe. Share video ini banyak-banyaknya. Komen juga bisa, mau bikin apa. Bang, misalnya mau bikin namain dong kata-katanya kayak di Indonesia apa. Mau kota-kotanya diganti namanya seperti kota yang di Indonesia juga bisa. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dilanjutkan besok ya. Besok ada ini episode pertama. Insya Allah episode itu akan berlanjut setiap harinya. Besok episode kedua. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.